Kegiatan O2SN dan FLS2N tingkat pelajar SD dan SMP yang dibuka secara langsung di lapangan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur berlangsung dengan meriah, di mana dalam ajang pawai pembukaan O2SN dan FLS2N kali ini, masing-masing sekolah yang berada di kecamatan diiringi dengan drum band dalam pengiringan kontingen. Sekda Sapril dan Muhammad Edward, Kepala Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur, membuka secara resmi acara O2SN tersebut. O2SN yang dilaksanakan ini juga bertujuan untuk memberikan kepribadian bagi siswa yang berprestasi. Dari 10 kecamatan yang ikut serta, peserta siswa yang mengikuti ajang olahraga siswa nasional, adapun cabang olahraga yang wajib diikut sertakan yakni pencak silat, catur, senam, renang, bulu tangkis, dan atletik. Sekda Sapril dalam pidatonya menyampaikan pemerintah daerah akan selalu mensupport serta meningkatkan mutu pendidikan di lingkup Tanjung Jabung Timur agar dapat mendidik mental para anak-anak di kemudian hari. Yang kita ketahui bahwa dalam 2 hari ini anak-anak kita akan berada di hadapan kita semua untuk menunjukkan kebolehan, bakat, minat, dan kreativitas mereka, yang mana kita pada kesempatan ini dituntut untuk dapat memberikan kesempatan, dapat memberikan jaminan keamanan kepada bapak-bapak ibu guru pendamping, kiranya anak-anak kita dapat melaksanakan, melakukan atau mengikuti kegiatan O2SN dan FLS 2N ini dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.